Inilah video amatir saat ditemukannya mayat seorang perempuan tanpa identitas dan tanpa busana di kawasan Pantai Ngerawe, Kemadang, Gunung Kidul, Yogyakarta pada Selasa pagi. Pihak kepolisian yang mendatangi lokasi langsung membawa mayat tersebut ke RSUD Wonosari untuk dilakukan visum dan identifikasi. Diperkirakan korban meninggal kurang dari 4 jam dari terakhir kali korban ditemukan. Dari hasil pemeriksaan awal, di tubuh korban ditemukan sejumlah luka. Dan untuk luka-luka kita dapati bahwa luka-luka benturan, kemudian ada goresan, kemudian mayat ini tanpa busana. Dan identitas untuk mayat sendiri berjenis kelamin apa nih? Berjenis kelamin perempuan. Meski ditemukan sejumlah luka di tubuh korban, namun pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah mayat tersebut korban pembunuhan atau bunuh diri. Pihak kepolisian meminta kepada warga yang merasa kehilangan kerabatnya agar segera melaporkan ke pihak kepolisian. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta.